Ya, oke. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya ke 2565. Kongsi Pasai. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, tahun yang memperluas rezeki bagi semua, mengantarkan kepada kebahagiaan bagi semuanya. Dan tahun ini adalah tahun anjing tanah. Mudah-mudahan air bisa menjadi berkah bagi semuanya, memberikan manfaat bagi kehidupan. Saya ke kelenteng ini rutin tiap Imlek ya Pak Tan ya. Ini tiap tahun saya datang ke sini dan tiap tahun kalau datang selalu bawa anak-anak, sekaligus pengalaman kebudayaan bagi anak-anak kami. Dan biasanya dari sini nanti saya ada jalan ke petak 9 di belakang situ mencari baju buat anak-anak sebagai pengalaman kultural, karena kita sadar persis bahwa Indonesia apalagi Jakarta adalah rumah untuk persatuan, dan persatuan itu didapat lewat interaksi, lewat komunikasi. Karena itu di tempat ini juga yang dibangun 1650, jadi usianya sudah sangat panjang, 385 tahun, adalah salah satu tempat bersejarah. Hari ini kita untuk warga Jakarta yang merayakan Lebaran Imlek, kami ucapkan selamat dan semoga tahun anjing tanah ini akan membawa keberkahan dan keselamatan, juga membawa kesehatan bagi kita semua. Seperti kita ketahui, anjing tanah ini rindu terhadap air untuk menyirami dan melestarikannya. Fungsi daripada manusia adalah bagaimana mengelola air ini untuk bisa memberikan kemanfaatan. Itu yang kita ingin hadirkan di sini, dan keberagaman kita di sini perlu juga disirami dengan kesejukan. Hari ini adalah tentunya saat kita semua saling bersilaturahim, dan saya juga berharap bahwa ke depan tahun ini akan membawa lebih banyak rezeki buat kita semua, usaha-usahanya bisa tambah maju, dan lapangan pekerjaan lebih cepat dibuka di DKI Jakarta. Tadi berapa burung Pak yang dilepaskan Pak? Jadi total tadi ada 17 burung, tapi ada satu yang nggak mau terbang, mungkin lagi lelah dia. Ada maknanya Pak di angka 17? Dengan burung itu selalu ini merupakan suatu tradisi.